Pemirsa, berbagai dugaan lain mencuat terkait sejumlah penembakan yang dialami para penegak hukum. Ya, benarkah masyarakat tidak lagi percaya akan kinerja penegak hukum di Indonesia? Atau memang ada yang sengaja ingin menjatuhkan citra polisi? Berikut kabarnya untuk Anda. Hanya dugaan motif terorisme yang merebak pasca sejumlah penembakan terhadap para penegak hukum. Kasus penembakan terhadap polisi di awal Agustus tahun ini juga memunculkan dugaan lain. Terlebih penembakan terhadap dua anggota polisi dan petugas lapas terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketua DPR Marzuki Ali bahkan menduga penembakan tersebut merupakan aksi pembunuh bayaran yang didasari ketidaksukaan dalam penembakan atas kebijakan pemerintah. Motif lain yang merebak adalah faktor kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Apalagi hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan warga atas penanganan sejumlah kasus seperti pelanggaran HAM dan korupsi masih rendah. Namun, psikolog klinis dan forensik Cassandra Putranto menilai dugaan pelaku penembakan adalah masyarakat biasa yang kecewa dengan lembaga kepolisian sangat kecil kemungkinannya. Apalagi si penembak cukup terlatih untuk menembak dari jarak dekat dan di saat korban sedang lengah. Hal tersebut bisa jadi sengaja dilakukan untuk menjatuhkan citra kepolisian. Lalu kemudian kalau kita pelajari lagi, apakah memang ada unsur kebencian, konflik, keinginan untuk menjatuhkan? Jelas, pasti ya. Yang jelas juga kita harus perhatikan bahwa korban-korban ini adalah justru polisi yang dekat dengan masyarakat, Binmas, yang memang sifatnya pembinaan terhadap masyarakat, hubungan antara masyarakat, dan mana justru sifatnya mengayomi masyarakat, bukan yang berada di garis depan, bukan yang memang berada pada tugas untuk penanganan kejahatan-kejahatan yang seperti ini, gitu ya. Siapapun pelakunya, tentu ingin mengusik rasa aman masyarakat dengan menyerang polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan penjamin rasa aman warga. Oleh karena itu, masyarakat pun diminta untuk selalu waspada. Dari Jakarta, Ratna Dewi, Deden Eka, Ari Zuhri, TV One mengabarkan.